Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resipi Cikgu Fiza. Kali ini saya nak kongsikan cara memasak pindang ikan kembung. Bahan-bahannya, ini 3 ekor ikan kembung dah dipotong 2. 3 ulas bawang putih dihiris. 2 inci halia dihiris. Kemudian separuh bawang besar pun diiris. Serbuk kunyit 1 sudu teh. Rasa, garam. Kemudian cili dipotong 2 macam ni, dibelah. Serai, daun kunyit dan asam keping. Sedikit air ya. Baik, kita hidupkan api. Terus masukkan air ya. Masukkan bawang putih, halia, bawang merah. Pindang ni dia tak ada tumis, dia makanan sihat ni ya. Untuk pepantang. Masukkan serai, masukkan cili, daun kunyit, asam keping. Serbuk kunyit. Rasa. Kita biarkan kuah singgang, kuah pindang kita ni. Kalau tempat saya Melaka panggil pindang ya. Tempat lain mungkin panggil singgang, tapi saya panggil pindang lah. Masak pindang ni kita tunggu sampai dia mendidih. Kemudian barulah kita masukkan ikan ya. Okey, betul kuah kita pun dah mendidih. Masukkan ikan ya. Masuk, bila dah masuk ikan, tak perlu nak kacau sangat dan tak perlu nak lama sangat sebab nanti ikannya hancur. Okey, biar dia terus menggelegak. Kita kacau sikit-sikit je ya. Tak nak ikan ni hancur. Kita tunggu dalam 2 minit. Siaplah. Okey, wah, kita pun dah melegak, ikan pun dah masak. Bolehlah kita tutupkan api dan sedia untuk dihidang. Selamat mencuba. Pastikan anda subscribe channel saya, share, like dan komen. Jumpa lagi. Bye.